Babak baru perseteruan Egy Maulana Fikri dengan Takuto Oshima. Berarti Mikhailovs mengancam akan memulangkan Takuto Oshima jika mengulangi perbuatan tercela ke Egy Maulana Fikri. Pemain muda Indonesia Egy Maulana Fikri menjadi pemicu insiden keributan antar tim di Liga Slovakia 2021-2022. Momen keributan yang melibatkan Egy Maulana Fikri itu terjadi dalam laga FK Senica kontra Mikhailovs. Egy Maulana Fikri bermain sejak menit ke-65 dan menyumbang satu umpan kunci dalam laga FK Senica versus Mikhailovs tersebut. Namun, winger berusia 21 tahun itu mengakhiri laga dengan menjadi tersangka keributan pada menit ke-91. Saat itu, Egy menghentikan laju pemain Mikhailovs Takuto Oshima yang hendak melancarkan serangan balik. Takuto Oshima yang berasal dari Jepang tampak tak terima dengan tackle Egy dan segera mengajak berkelahi saudara sesama Asia itu. Amarah Takuto Oshima memicu keributan antar pemain yang membuat wasit mengganjar kartu merah untuk Oshima. Namun Egy sendiri justru lolos dari peringatan maupun kartu kuning. Usai laga, pelatih Mikhailovs Miroslav Nemec mengaku marah besar kepada Oshima. Ia memperingatkan Oshima akan dipulangkan ke Jepang jika tidak menjaga perilaku di dalam lapangan. "Kita harus menyelesaikan itu tidak bisa diterima," tegas Nemec. "Dia akan terbang ke Jepang atau belajar berperilaku. Dia harus menghormati aturan. Apakah dia bermain sepak bola di Jepang dan makan sushi, atau dia bermain sepak bola dengan kami, makan ayam dan mendengarkan," tandasnya.